Syukur sama Allah di pagi kita sama-sama berkumpul ini atas berkat karunia Allah, betul apa betul? Ini atas rahmat Allah, betul apa betul? Allah yang mengumpulkan kita, Allah yang menjadikan kita semua sama rata di tempat ini, Allah yang mengizinkan kita ada di tempat ini. Maka kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah dengan dibukanya majlis Yasin Fadilah Bandar Lampung dan diresmikannya PT Travel Truly Al Hakim Sabur ini, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga majlis ini bisa memberikan manfaat banyak di Bandar Lampung, amin. Memberikan rahmat di Bandar Lampung, amin. Menambah dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan Travel Truly Al Hakim Sabur ini bisa menjadi pelayan sepenuh hati buat masyarakat, amin ya rabbal. Syadratul Kiram Al Imam Nawawi dalam sebuah kitab Yasin Fadilah mengutip dari satu hadis Rasul bahwa membaca Yasin Fadilah bukan hanya berpahala, melainkan ini satu peluang terbesar Allah mengijabah doa kita. Jadi kita meminta kepada Allah ini pagi melalui kita membaca Yasin Fadilah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang menjadi hajat Bapak Ahmad Julfikar yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Travel yang beliau bangun mudah-mudahan menjadi travel yang memberikan pelayanan, yang memberikan pelayanan sepenuh hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan dibukanya majelis Yasin Fadilah di Bandar Lampung ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Pun apabila ada di antara kita yang belum berangkat ke Mekah, minimal Allah mudahkan kita bisa umrah. Minimal Allah mudahkan kita bisa berangkat haji. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, esok hari Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadhiya hajatuna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan waktunya untuk pulang. Hey, banyak siang. Hey, maaf. Siang.
sampai sampaikan cuma empat. Pertama, Allah panggil kita dengan prayer calling. Allah panggil kita dengan panggilan sholat. Yang kedua, Allah panggil kita dengan fasting calling. Allah panggil kita dengan panggilan puasa. Yang ketiga, Allah panggil kita dengan haji wal umrah calling. Allah panggil kita dengan panggilan haji dan panggilan umrah. Betul apa betul? Saya tanya di sini ini hari, udah umrah apa belum? Ada yang belum umrah? Mau umrah apa enggak? Mau umrah apa enggak? Udah daftar apa belum? Masih lama. Maka hari ini saya dipercaya sama Bapak Ahmad Zulfikar menjadi brand ambassador PT Trul Al Hakim Sobur. Ini banyak kemanfaatan, banyak keunggulan. Saya enggak ceramah, nanti Ustaz Solmed yang ceramah. Tapi saya ingin memperkenalkan bagaimana travel ini berdiri. Travel ini berdiri karena kita pengen melayani, memberikan kenyamanan, memberikan fasilitas yang dari Lampung sampai Jeddah itu semua sudah dihandling oleh travel. Insya Allah. Maka kita punya bintang dari travel ini, fasilitas cuma dua, bintang 4 dan bintang 5. Bintang 4 kita ada di Olayan sama di Silver Mubarak. Di bintang 5 kita ada di Hulman Zamzam sama Zamzam Tower. Ini yang jadi fasilitas hotel kita. Dan pesawat kita gak ada transit. Pesawat kita cuma kita pakai dua. Kalau gak Garuda, Saudi Airlines. PP-nya dari Lampung, Jakarta, Jeddah, Jeddah, Jakarta, Lampung. Include-nya berapa? Paling murah di angka 25 juta sudah semuanya. Mudah-mudahan PT Truli Al Hakim Sobur ini bisa menjadi keluarga di Bandar Lampung. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa berangkat melalui PT Truli. Amin. Saya bangga, saya bahagia, saya terharu beliau ambil bisnis akhirat ini. Dan saya pengen abangku juga mungkin ada kesempatan dua kata-kata yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita sedikit saja, enggak banyak-banyak. Karena terbentuknya PT Truli Umroh dan Haji ini adalah ketika setahun yang lalu saya naik haji dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan istri saya. Di situ saya mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Dari Allah Subhanahu wa taala, saya dan istri saya. Tapi itu hanya saya dan istri saya yang tahu. Dan Allah lebih Maha tahu. Dan saya di sana selama haji dan membaca bismillahirrahmanirrahim, saya akan membangun PT Truli ini dengan apa yang saya rasakan. Semoga masyarakat semua yang ada di Indonesia tidak merasakan. Tapi itu semua karena cinta beliau kepada umat. Niatnya apa tadi? Khidmat, pengen melayani jamaah umroh haji supaya gembira, senang, bahagia. Karena beliau punya pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman itu beliau berharap mudah-mudahan ke depan jamaah yang sudah niat bertamu ke rumah Allah betul-betul dilayani dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat abang saya, anda saya, keluarga besar beliau, dan terusus PT Truli Al Hakim Sobur senantiasa diberkahi oleh Allah, dimudahkan, dilancarkan, dan kita semua yang kumpul di sini Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah gampangkan untuk berangkat ibadah umrah maupun haji. Biniyatil qabul wal husul wal tamami kulli sul wa ila hadratir rasul al fadhiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.